Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mumpar Mampir Explore, channel informasi seputar dunia wisata, keindahan alam, dan pedesaan. Nah, setelah kemarin singgah di Pantai Drini, atau lebih tepatnya di Drini Park, tak lupa tim Mumpar Mampir Explore menyempatkan untuk singgah di sebuah pantai kecil yang cukup mempesona, yang letaknya juga sangat berdekatan dengan pantai-pantai yang berada di wilayah Gunung Kidul, di antaranya Pantai Sepanjang, Pantai Kukup, Pantai Drini, dan lain-lain. Nah, bagaimana jalan-jalan kita kali ini? Yuk simak terus video ini. Tak lupa buat teman-teman yang masih selalu setia dengan channel kami, semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan senantiasa dilimpahkan kemudahan dalam setiap beraktivitas. Nah, saat kemarin kita mereview ke Drini Park, kita dapat informasi kalau di sekitar deretan pantai-pantai di Gunung Kidul ini ada salah satu pantai kecil yang menurut informasi merupakan pantai yang terbersih di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Mesra. Dan tim Mumpar Mampir akan mencoba singgah ke sana. Parkir tadi kok mboten wonten tarikan malih, nggih. Tinggal masuk aja. Tanya nanti mesra mana, karena ada tiga pantai. Nggih. Nah, bagaimana suasana di Pantai Mesra kali ini? Yuk simak terus video ini. Tak lupa buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel kami, yuk bantu kami subscribe, like, dan kasih masukan-masukan buat kami, agar kami selalu bisa berkarya dan terus berkembang dalam menyampaikan informasi-informasi seputar dunia wisata, keindahan alam, dan pedesaan. Memang di Kabupaten Gunung Kidul ini banyak sekali objek wisata pantai ya teman-teman, dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, salah satu pantai yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan dan kalangan keluarga adalah Pantai Mesra. Pantai Mesra ini memang terbilang masih baru ya teman-teman. Tapi walaupun terbilang pantai yang masih baru, sudah banyak sekali wisatawan yang datang ke Pantai Mesra ini. Dan Pantai Mesra, atau yang lebih dikenal juga dengan nama Pantai Ngerawi ini, lokasinya berada di Dusun Ngepung, Desa Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Dan bisa kita lihat tadi, akses untuk masuk ke pantai ini bisa dibilang sangat mudah dengan berbagai macam kendaraan.
banyak sekali yang bisa kita lakukan di Pantai Mesra atau pantai yang menurut informasi mendapat julukan pantai yang terbersih di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini ya teman-teman. Seperti pantai-pantai lainnya di Gunung Kidul, Pantai Mesra ini memiliki pasir putih yang lembut. Di pantai ini kita bisa bermain-main, menikmati panorama indah di sekeliling pantai sambil berenang. Dan pantai ini juga cocok bagi anak-anak karena memang tidak memiliki bibir pantai yang curam. Jadi kita bisa leluasa bermain bersama anak-anak di pantai ini. Selain itu juga kita bisa menikmati fasilitas yang sangat lengkap. Di antaranya ada toilet, musola, parkiran yang sangat luas, gazebo-gazebo, dan juga ada warung-warung makan kecil di pinggiran pantai ini yang menyediakan menu-menu khas dari wilayah Kabupaten Gunung Kidul dengan harga yang relatif cukup murah lah. Nah, untuk jam operasional di Pantai Mesra ini mungkin sama dengan pantai-pantai yang lain ya teman-teman, yaitu buka selama 24 jam. Dan pantai ini menurut informasi jika di hari Minggu atau hari libur itu akan ramai sekali di wisatawan. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen singgah di Pantai Mesra ini dalam keadaan sedikit sepi, mungkin bisa singgah pada hari Senin sampai hari Sabtu ya teman-teman. Seperti saat ini Mumpar Mampir Explore singgah ini memang pada hari Senin, jadi bukan di hari Minggu. Nah, ada satu hal lagi yang bisa kita nikmati di Pantai Mesra ini ya teman-teman, yaitu pengunjung juga bisa berwisata ke Pantai Kukup sekaligus yang berada di sebelah timur dari Pantai Mesra ini.
karena Pantai Mesra dan Pantai Kukup ini hanya terhalang sebuah bukit kecil. Jadi saat air laut sedang surut, kita bisa dengan leluasa menyeberang ke timur dengan menyusuri pantai menuju Pantai Kukup. Oke, mungkin cukup ini dulu jalan-jalan kita kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih masukan-masukan buat kami. Karena satu subscribe dan masukan dari teman-teman semua bisa jadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya dan terus berkembang. Salam sehat. Salam sejahtera dan sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.